Gak usah ngarang, gue ngarang dulu. Gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Udah. Dua lagi. Kura-kura kakinya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru kedengeran ya. Abis makannya kayaknya ada yang mabok, ada yang makannya bubur, jadi pada lemes. Udah pada sarapan belum sih? Sudah. Sarapannya apa? Ada yang sarapannya roti? Ada nggak yang sarapannya roti? Ada? Nggak ada. Mana di sini ada nggak yang sarapannya roti? Ada. Yang sebelah sini? Ada nggak yang sarapannya roti? Nggak ada. Terus sarapannya apa? Nasi. Sama? Ada yang makan bubur? Ketoprak? Nggak ada juga. Wah, maka besok di sini dapat roti, besok sarapannya roti. Roti kilau. Ini ada di mana? Pabrik roti kilau. Yang di sebelah sini kedengeran enggak? Kedengeran. Yang sebelah sini dulu nanti masuk ke dalam ya. Nanti sebelah sini baru tahap kedua. Ini kayaknya kedikitan nih. Ini tambahin 10 orang lagi lah. Ini kebanyakan kalau tahap kedua. Oh, belum. Ya udah. Siapa ya yang hari ini ya? Bu Ita, yang hari ini 3 sesi ya? Berarti 2, dua. Kalau 2 kan kalau yang sebelah sini kita mundurin. Takutnya kedikitan, ini banyak kan. Oh, iya, enggak apa-apa. Aku biar tambahin ini ke sini. Yang lebih tahu kan Antona ya. Ini tambahin ke sini. 1 2 10 orang. Nih, baris depan. Baris dua. Ini baris depan maju. Masuk. Ayo. Sama ini. Ayo diri sayang, kita diri, kita cuci tangan dulu, ada mam. Ya, kita cuci tangan dulu sini ya. Nah, kita cuci tangan dulu di sini. Nah, cuci tangannya baru masuk ya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Untuk Anda, kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah. Dapatkan Kavling Siap Bangun di Islamic Green Village, ukuran 60 meter. Akses Jalan Raya Kalisuren, rencana akses Cibinong Raya Pemda, dekat stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayam, dan dekat Pasar Parung Bogor, dikepung oleh Fasilitas Umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal Rp150 juta. Rupiah. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan kavling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini.
Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxim Group, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV. Ayam, gak usah ngarang, gue ngarang dulu. Gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Dua lagi. Kura-kura kakinya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik di dapurnya Roti Kilau, tempat kita biasa produksi roti di sini. Adik-adik udah tahu bahan-bahan buat bikin roti? Belum. Ada yang udah pernah bikin roti belum? Udah. Kalau udah berarti tahu ya bahannya, udah tahu. Nah, ini bahan-bahannya. Nanti kita sebutin satu persatu sambil jalan ini. Kita udah tambahin air, diaduk di mesin pengaduk, namanya mixer ya. Tahu ada yang punya di rumah mixer? Tapi yang kecil ya, iya. Soalnya kalau di sini kan produksinya banyak, jadi pakai mesin yang besar. Sambil nunggu adonan jadi, kita perkenalkan bahan-bahan buat bikin roti. Nah, pasti udah pada tahu semua. Bahan yang pertama. Apa bahan pertama? Terigu. Ya, ini bahan utama buat bikin roti. Namanya tepung terigu. Tepung terigu. Ada di rumah ya? Biasa bikin apa? Di rumah? Bikin bakwan ya. Bisa dibikin bakwan. Nah, bahan selanjutnya. Adonan ini tuh selain tepung terigu, pakai juga susu ya. Kita di sini pakai susu bubuk. Bisa juga pakai susu cair. Susu full cream.
Kalau adonan bisa juga pakai susu skim juga bisa. Nih. Udah minum susu tadi pagi? Iya. Nah, bahan selanjutnya roti juga pakai gula pasir. Ya, biar rotinya manis. Biar rotinya manis pakai gula pasir. Roti tawar juga sebenarnya pakai gula pasir. Soalnya gula pasir itu buat makanannya ragi biar mengembang. Nah, pakai gula pasir. Bahan selanjutnya yang asin. Apa? Mau cobain? Udah tahu ya rasanya? Asin. Barangkali nggak percaya nggak asin? Mau coba nggak? Enggak. Nah, pakai garam. Terus biar rotinya tambah gede, biar mengembang. Pakai apa? Pakai pengembang roti, ya pakai ragi instan. Ini namanya ragi instan, biar rotinya jadi tambah gede, biar empuk rotinya. Mau nyobain? Biar jadi gede kayak kakaknya nih, ya. Bahan selanjutnya, oh pasti tahu semua. Tadi pagi sarapan telur ya? Iya, favorit. Roti juga pakai telur, biar rotinya bergizi. Mau cobain? Digoreng dulu. Iya. Nah, bahan terakhir ini apa? Mentega. Ada sering bikin roti ya di rumah ya? Udah tahu bahan-bahannya. Nah, ini mentega biar adonannya licin. Nah, jadinya mengkilat kayak gini jadi licin. Biar ngebentuknya mudah. Jadi pakai mentega. Nah, bahan-bahan yang udah kita sebutin tadi satu persatu ditambahin air, diaduk di sini, jadinya seperti ini. Jadi adonan seperti ini sampai namanya adonannya sampai kalis. Nah, namanya adonan kalis itu sampai bisa tipis. Nah, ini namanya adonan yang kalis. Nanti hasil rotinya seratnya bagus. Tuh, bisa sampai tipis. Adik-adik nanti bisa udah tahu bahan-bahannya, nanti cobain di rumah. Bikin sendiri nanti ya. Adonannya sampai kayak gini. Sampai tipis. Nah, ini bagus. Nanti hasilnya bagus. Nah, adonannya nanti kita bagi dulu biar sama rata, nanti kita bagiin ke adik-adik, nanti kita isinya bareng-bareng. Tadi di depan mau bikin roti apa katanya? Bikin apa tadi? Bikin roti isi coklat ya nanti ya. Roti isi coklat, kita bentuk roti karakter nanti. Nah, ini udah dibagi. Mau cobain buletin? Mau cobain buletin? Jadi sampai bentuknya bulat. Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang lainnya mau nyobain? Nanti yang lain juga kebagian ya. Nah, di meja aja. Jadi sampai bulat. Nah, kalau udah bulat, udah. Udah cukup aja, Bang. Cukup ya. Bisa? Ada mau nyobain?
mau nyobain nanti misinya aja ya. Seratus enam, seratus empat. Mau bantuin. Udah perasaan sama. Udah bulat semua? Itu belum. Enggak bisa. Satu lagi. Nah, udah bulat. Ini nempel di meja. Ininya nempel di meja. Nah, lesehan ya. Udah. Nah, udah bulat semua ya. Nanti kita isi coklat bareng-bareng. Nanti dibagiin adonannya satu-satu. Oh. Ini dibuletin biar nanti kita ngebentuknya gampang. Jadi seratnya juga nantinya bagus. Bentuknya pas matangnya jadi bagus. Ya. Nah, yang nggak ikutan juga kebagian. Nanti diisinya bareng-bareng ya, Ade ya. Ya. Nih adonannya nanti kita isi bareng-bareng ya. Udah? Ya, satu orang satu. Nanti kita isinya bareng-bareng ya, Ade ya. Udah. Nih, oh, yang bikinnya malah nggak kebagian. Ade udah. Udah kebagian semua adonannya? Ada yang belum? Nah, terus diguntingan. Nah, kita mulai mau diisi adonan yang tadi bulat. Adonan yang tadi bulat kita pipihkan. Adonannya pipihkan. Dipipihkan. Sampai segini. Sampai segini aja. Ya. Nah, iya. Udah? Enggak apa-apa. Udah? Iya. Lagi.
Kasih contoh Mas Faruk, kasih contoh yang di situ. Udah, nggak apa-apa, bikin aja Mas Faruk. Udah semua? Udah pipis semua ya? Lupa. Nanti gantian yang isinya ya. Gantian. Sebentar. Nah, yang udah pipi, adonannya ditaruh di tangan kiri. Dibalik, ditaruh di tangan kiri. Ditaruh di tangan kiri. Ya. Ambil, ditaruh di tangan kiri. Yang megang coklat, langsung diisi coklat tengahnya. Langsung diisi coklat pakai tangan kanan. Oh iya, mbak-mbak yang ini di sini. Nah, udah ada isinya. Nah ini diisi. Diisi tengahnya. Nih ada. Nih. Iya, boleh. Iya, ditambahin lagi biar enak. Biar enak. Pencet ya. Dipencet. Wah, pinter dia. Lagi? Mau lagi? Biar enak ya. Biar berasa coklatnya. Wah, pinter. Udah bisa sendiri. Kalau udah ada isinya, ditutup. Yang udah ada isinya ditutup sampai coklatnya nggak kelihatan. Yang udah ada isinya ditutup. Ditutup sampai coklatnya nggak kelihatan. Sampai nggak kelihatan, dicubit-cubit aja. Dicubit-cubit. Sampai bulat lagi, tapi ada isinya. Udah semua? Udah. Nah, kalau udah nanti kita sebelum di oven roti ini nanti dimasukkan dulu ke dalam proper. Jadi kayak sauna. Jadi diuap dulu rotinya biar cepat mengembang. Nah, ini alatnya namanya proper. Ini namanya proper. Nah, nanti kalau rotinya udah mengembang, dengerin. Nanti kalau rotinya dari sana udah mengembang, baru kita panggang di oven. Nah, ini dua ini oven. Punya ya di rumah ya? Punya oven? Enggak. Iya. Ini buat matengin roti yang tadi pakainya oven, tapi kita tunggu mengembang dulu di proper. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mau kemana Mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja. Ya udah Mas, jalan ya. Yoi. Tidak.
Mau berangkat kerja ya, Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya, Mas. Ya. Foto baru tuh. Maksimal, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyan kiharrajulu umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388008009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Ayam, gak usah ngarang, gue ngarang dulu. Gak usah ngarang. Tadi pagi udah minum susu? Udah. Udah. Dua lagi, kura-kura kakinya berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba
wa qawa'iba atroba wa ka'sau lihaqa la yasma'una fiha lawaw wa la kizaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqqo faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna darnakum adabal qaliba yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mundur lagi. Wa inna lah ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala hulukin azim fasatu basiru wa yubasirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukazzibin waddu law tudahinu fayudahirun wa kullahallafim mahin hammazim masya'im binamin manna'il lil khairim tadin asim utullim ba'da zalika za'im am kana za malin wa banin iza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal hurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aksamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun fatafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin anigadu ala harsikum in kuntum sarimin fantalaku wahum yatahafatun alla yadawlannaha alyawma alaikum miskin wa gadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam akul lakum lawla tusabbihum subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ay yubadilana khairan minha inna ila rabbina ragibun kazalikal azab
wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun am lakum kitabum fihi tadrusun inna lakum lama tahayyaru am lakum aymanun alayna baligatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidhalika zanim am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim ilkanu sadikin yawma yukshafu al-sakiu wa yudawuna ila sujudi falalai stati'un hasyiatan abasaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yudawuna ila sujudi wahum salimun fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadith sanastadrijuhum min haisul ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muskalun am indahumul ghaibu fahum tubun fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil hut iznada wa huwa mazzum laula altadarakahu ni'matun min rabbi lanubiza bil arai wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin wa iyyakadu alladhina kafaru layuzlikunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini SD Islam Mutiara Sunnah mengunjungi pabrik roti Kilau Bakery. Alhamdulillah berjalan lancar. Kegiatan berlangsung 2 hari kemarin dan hari ini dan berlangsung kurang lebih 2 jam begitu. Dan hari ini kami ingin juga berpamitan. Tujuan kami kemari adalah untuk memberikan pembelajaran untuk anak-anak bagaimana caranya membuat roti dan melihat prosesnya mulai dari membuatnya, memanggangnya, hingga pada akhirnya mereka memakan hasil karya pembuatan roti itu sendiri. Begitu, semoga anak-anak menjadi senang dan menjadi pembelajaran tersendiri untuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia. Saya kelas 6 SD di SD Islam Mutiara Sunnah Cikarang Barat. Tujuan saya dan teman-teman ke sini ke Kilau Bakery adalah supaya bisa membuat kue. Tadi saya dan teman-teman belajar membuat roti dari bahan tepung terigu, terus gula, garam, ragi, telur, dan apa? Mentega. Dan mentega. Manfaat kami datang ke Kilau Bakery adalah mendapatkan ilmu tentang membuat roti. Dan insya Allah kedepannya kami akan mempraktekannya sendiri di rumah.